Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Telah memberikan kesempatan Untuk menyampaikan Kitabah di bulan suci Ramadan ini sebagaimana sebagaimana Rasulullah menyampaikan yang artinya hendaknya kalian berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu untuk memperkuat diri kita memperkuat otot kita karena di bulan puasa inilah kesempatan kita untuk menguatkan otot kita dengan cobaan-cobaan yang kita yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini juga adalah salah satu bisa menghilangkan penyakit kita dari berbagai hal yaitu dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Banyak makanan yang penuh dengan pengawet formalin, dengan ini, dengan adanya puasa, kita bisa mengurangi dari asupan-asupan yang ada di dalam tubuh kita. Itulah hikmah dari puasa tersebut. Puasa di bulan suci Ramadan, Muhammad bin Muslim meriwayatkan dari Ja'far Sodik. Berbicara mengata, mengatakan, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, haus. Yaitu bagaimana kita bisa menahan semua dari segala apapun. Dari segi mata, penglihatan. Kita juga harus menjaga mata kita, mempuasakan mata kita. Sebagaimana kulit kita juga. Bagaimana kita harus menjaganya? Dan juga kaki kita. Bagaimana kita bagaimana berpuasa maksud dikatakan berpuasa di sini? Bagaimana langkah kita ini kita kontrol? Bagaimana kita jaga di bulan suci Ramadan ini di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kaki kita melangkah kepada sesuatu yang baik? Karena di bulan suci Ramadan ini, ketika kita melangkahkan sedikit, adalah pahalanya berlipat ganda. Tangan kita, bagaimana kita? Tangan kita ini menjaga tangan kita dari sesuatu yang buruk. Bagaimana tangan kita diarahkan kepada yang baik? Salah satu memberi kepada orang-orang karena sudah dijelaskan dalam dalam ayat, ayat hadis lebih baik tangan di atas lebih daripada tangan di bawah di sini adalah ketika kita memberikan ini pahalanya akan lebih lebih jauh lagi tidak seperti dengan kita memberikan seseorang di bulan seperti bulan yang lainnya Pemirsa khotam channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan adalah malam yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ribuan malaikat yang turun yang menyaksikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin bisa menghitung malaikat berapa malaikat yang turun, yang turun di muka bumi dan malaik dan di sini kesempatan kita ber, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hanya waktu yang tertentu, mulai dari sekarang. Kalau kita sudah menyiapkan dari diri kita sekarang Insya Allah akan mendapatkan malam malam Lailatul Qadar yang kita ingin. Nanti-nanti selama satu bulan. Di dalam Al-Quran yang berkata Shahru Rabbul Lazi fihil Quran Hudalin Nas di bulan suci Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran sebagai pen, sebagai petunjuk bagi umat Islam dan penurun Al-Qur'an turunnya Al-Qur'an maksudnya turunnya Al-Qur'an ini ada di malam Lailatul Qadar sebagaimana turunnya ini yaitu seperti dengan tali yang bagaimana kita yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan di sini Al-Qur'an di sini tidak terlepas dengan Rasulullah Ahlul Bait Rasulullah Ahlul Bait dengan Al-Qur'an ini adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Pemirsa Khotam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar adalah salah satu kadar ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kadar manusia memang potensinya sama untuk menggapai sesuatu yang sama. Tapi Kadang semua orang tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa? Maksudnya tidak bisa. Dia mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan kapasitasnya. Saya memberi sebuah analogi. Ketika kita sekolah kecerdasan kita dalam menangkap sebuah pelajaran itu tidak mungkin sama. Dengan teman kita yang lain, dengan teman yang satunya, itu berbeda. Tapi kita mempunyai potensi yang sama, tapi di sini adalah tergantung diri kita, tergantung kemauan kita, tergantung kita sendiri, tergantung usaha kita seperti apa usaha kita untuk menggapai tujuan kita, dan apa saja yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, yaitu salah satu beriktikaf sebagaimana Rasulullah beriktikaf di masjid beribadah di masjid dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di masjid kedua yang harus kita lakukan yaitu mendirikan sholat tengah malam karena di tengah malam ini di tengah malam inilah Allah diturunkan Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menyaksikan umatnya Nabi Muhammad. Dan kedua, membaca Al-Qur'an. Dan kita setiap harinya di bulan suci Ramadan ini dan kesempatan ini kita membaca Al-Qur'an dengan sebanyak-banyaknya. Pahalanya saja kalau kita membaca di bulan suci Ramadan ini kita baca satu ayat Ini sama dengan Menghatamkan semua Al-Quran Bagaimana kalau kita sudah membaca semua Al-Quran Akan banyak kita pahala kita Mungkin sekian ini dari saya Syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh